Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani 7. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk memberikan pupuk dasar pada polybag dan untuk semua jenis tanaman ya tentunya. Dan pupuk apa yang harus digunakan? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi langkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke proses pembahasannya ya. Baik teman-teman semua, kita langsung saja siapkan polybagnya ya seperti ini. Dan tak lupa juga kita sudah menyiapkan tanah yang sudah dicangkul seperti ini ya. Dan kita siapkan pupuk dasarnya. Dan untuk pupuk dasarnya kita siapkan kohe ayam yang sudah dikompos dengan gabah seperti ini ya. Ini yang paling bagus sekali untuk pupuk dasar tanaman di polybag seperti ini. Dan ini untuk satu polybag, saya kasih contoh ya kurang lebih. Dan sebelum dimasukkan ke dalam polybag, teman-teman semua harus mengaduk terlebih dahulu dengan tanah ya. Jangan langsung menggunakan kohe ayam. Nah, kurang lebih seperti ini, diaduk terlebih dahulu. Setelah tercampur merata dengan tanah, lalu kita akan memasukkan setengahnya ya, jangan dipenuhi dengan kohe ayam tersebut. Seperti ini, kurang lebih dikasih setengahnya saja ya. Dan setelah seperti ini, lalu kita akan menambahkan tanah tanpa kohe ayam ya. Baik teman-teman semua, kurang lebih seperti ini. Dan setelah dimasukkan kohe ayam dan tanah ini jangan langsung ditanam ya. Diamkan kurang lebih selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, lalu teman-teman semua bisa langsung menanam tanaman jenis apapun ya di polybag ini. Baik teman-teman semua, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.